Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Dan apakah air mustakmal suci dan bisa mensucikan? Jazakumullahu khairan. Dari Hadi di Kalibendo. Air mustakmal ini disebutkan oleh para fuqaha, yaitu air yang bekas kita, namanya mustakmal. Ya, contoh kita bekas wudhu kita, boleh tidak air ini dijadikan sebagai alat bersuci bagi orang lain? Nah, ini dibahas oleh para ulama dan terjadi perbedaan di antara ulama. Akan tetapi yang rajih, pendapat yang kuat, air mustakmal adalah air suci yang boleh dijadikan untuk berwudhu, dijadikan bersuci. Ya, sebagaimana beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bareng dengan salah satu istrinya. Kemudian juga beberapa riwayat menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dan para sahabat ya rebutan untuk mengambil bekas air wudhu beliau. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, air selama itu tidak berubah warna, tidak berubah kemudian rasa, tidak berubah juga dengan baunya, maka air itu adalah air suci yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, bahwa air mustakmal adalah air yang boleh dijadikan untuk alat bersuci. Wallahu a'lam.